Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Sahabat Pecinta Manuk, channelnya para pecinta burung. Oke ya teman-teman, kalau kemarin tentang fins, kita sudah membuat video penjodohan fins. Nah sekarang kita akan membuat bahan sarang untuk fins. Nah seperti apa bahannya, langsung saja kita ke videonya. Nah ini ya teman-teman, kalau di sini kami membuat sarang fins. Bahan sarang fins itu menggunakan rumput seperti ini. Kalau di tempat saya menyebutnya itu rumput hias, biasanya digunakan untuk taman dan lain-lain. Seperti ini penampakan rumputnya yang kita gunakan untuk sarang fins. Nah, kita mencari yang panjang-panjang saja seperti yang ini. Ini kan panjang. Nah, nanti kita potong-potong saja. Oke, langsung saja kita potong. Kita cari yang panjang-panjang saja. Seperti ini. Oke, kita potong. Atau yang seperti ini juga. Ya, ini ya, panjang. Pokoknya kalau ada yang panjang, langsung aja kita potong. Kita cari yang panjang-panjang saja. Nah, ini hasil pencarian rumput kita tadi ya. Segini sudah cukup. Seperti ini kita potong-potongnya. Kira-kira panjangnya ya seperti ini, seginilah. Yang penting bisa ditata melingkar di tempat sarang burung finnya. Ya, kita potong. Untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja ya videonya biar durasinya nanti tidak terlalu panjang. Ketika sudah kita potong-potong, langsung saja kita masukkan ke dalam kandangnya. Nah ini di kandang fins nomor 1 ya. Sebenarnya kamera saya pasang di kandang nomor 3. Ternyata di nomor 3 belum mau mengangkat sarang.
dan ternyata di kandang nomor satu malah sudah jadi sarangnya seperti ini, dan tidak terekam karena kameranya dipasang di kandang nomor tiga. Nah, ini kita lihat indukan finch di kandang nomor satu. Mereka sudah selesai membuat sarang. Nah, kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu itu ketika mereka, si burung ini sudah mau mengangkat sarang, tidak lama lagi mereka akan bertelur. Semoga segera ada perkembangan baik dari finch-finch ini. Nah, oke ya teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan melanjutkannya di video-video yang akan datang. Sampai jumpa, dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya.